kami akan membahas pertarungan hewan tergila yang terekam kamera. Langsung saja ya guys, check this out. Number 7. Pertarungan ini dimulai dengan macan tutul yang sedang tidur dengan nyenyak di atas tebing. Di saat yang sama guys, datang seekor singa yang ingin menyerangnya. Dengan refleks yang cepat, macan tutul pun terbangun dari tidurnya dan sedikit melawan sang singa. Hingga akhirnya macan tutul itu mampu meloloskan diri dan bersembunyi di atas pohon. Number 6. Di pedalaman Australia, terdapat seekor ular besar yang secara tak sengaja bertemu dengan buaya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Buaya mencoba menggigit ular, namun sang ular mampu melilit sang buaya. Hingga akhirnya, ular pun mampu memenangkan pertarungan ini pada menit-menit terakhir. Number 5. Pertarungan yang mengerikan adalah pertarungan sesama jenis hewan. Lihatlah kadal itu, seperti tak memiliki tempat berkelahi. Mereka rela berkelahi di tengah jalan umum. Mungkin mereka merebutkan seekor betina. Bisa jadi demikian. Seekor singa sedang ingin makan siang dengan menyantap anak bison. Tapi induk bison tidak membiarkan anaknya menjadi sesuatu yang melezatkan. Akhirnya, dengan pertolongan sang induk, singa pun lari mengurungkan niatnya. Seekor buaya mengendap-endap mendekati anak-anak babi hutan dengan harapan dapat menyantapnya. Bukan santapan yang didapat, malah melainkan pertarungan yang sangat sengit dengan gerombolan induk babi. Hingga akhirnya sang buaya dipaksa mundur dan harapannya pun musnah. Biasanya seekor elang berburu mangsa yang lebih kecil dari dirinya. Namun hari itu guys, si elang ingin memangsa seekor rubah yang sedang berlari. Sang elang langsung mengepakkan kaki penuh dengan cakar-cakar tajam. Pertarungan pun dimulai dan terlihat pertarungan itu dimenangkan oleh sang elang. Pertarungan ini dimulai saat seekor ular kobra berjalan dengan santainya lalu didekati oleh seekor tupai. Sang tupai yang percaya diri ini mencoba menggigit bagian tubuh si ular. Namun saat serangan kedua guys, mata si tupai tiba-tiba tercelok oleh rumput aneh yang langsung mengenai matanya. Si tupai pun menjauhi si ular dan tiba-tiba hal itu diketahui oleh seekor luwak. Luwak mencoba peruntungan pertarungan dengan sang kobra. Segala jurus ia keluarkan hingga suatu saat hidung si luwak terkena bisa sang kobra. Pertarungan pun terhenti dan sang kobra dapat melanjutkan perjalanannya. Fa'ad, terima kasih telah menonton.